Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi. Selamat pagi korang. Apa khabar hari ini? Semoga korang semua dalam keadaan sehat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Hai korang, lama kan saya tak upload video, lebih kurang dalam 2 minggu macam tu. Yelah, akhir-akhir ini saya banyak sangat masalah. Yelah, biasalah masalah hidup kan. Tu benda yang lumrah. So, tapi saya ni jenis orang yang bila ada masalah, saya tu tak ada mood tau. Mungkin semua orang pun macam tu lah. Bila ada masalah, dia tak ada mood kan. Macam saya, memang teruk lah. Tak ada mood masak, tak ada mood basuh baju, tak ada mood kemas rumah. So, rumah tu memang dah macam kapal pecah, memang dah bersepah. Tapi alhamdulillah, semalam saya kumpulkan mood saya. Lepas tu saya kemas-kemas rumah. Alhamdulillah rumah dah bersih, kain baju semua dah lipat, tinggal baju kotor je. Tapi tu tunggu suami saya basuh lah. Sebab memang tak ada mood, penat. Dia macam tu. Dan hari ini, hari-hari Sabtu korang, kakak pun cuti sekolah kan. So dia pun banyak tolong saya untuk jaga baby, mandi baby, bakar baby. So banyak lah kakak tolong saya. Alhamdulillah sangat bersyukur lah dapat anak yang sentiasa tolong saya kan. Dan pagi-pagi lagi diorang dah request nak makan roti. Jadi tadi saya minta tolong kakak lah pergi ke kedai runcit untuk beli roti. So hari ni saya nak buat menu yang simple-simple je untuk sarapan diorang. Okay, jom korang kita start untuk masak. Okay, untuk bahan-bahan yang kita perlukan untuk sarapan kita pagi ini, bahan utama dia ialah roti, cheese, lepas tu ni sosis dan juga telur. Okay, jom kita start. Ini kita kena gunting-gunting lah. Ini abang ni yang nak sangat makan roti pizza ni. Dah lama tak makan roti. Ya nak, dah lama tak makan roti. Okay, untuk roti saya pakai 3 keping je dulu. Lepas tu telur. Bismillahirrahmanirrahim. Telur 2 biji. Alright. Okay, lepas tu saya letak penyedap rasa ayam. Ni saya tak letak garam terus letak penyedap rasa je. Apa bang? Sedaplah bau sosis ni. Lepas tu ni saya letak sosis secukupnya. Lepas tu kita kacau rata. Okay, ni dah siap. Jom kita start untuk membakar ke goreng lah. Lebih kurang sama lah Ke api. Then kita masukkan margarin secukupnya. Saya pakai sikit. Ni kita bagi rata lah. Tu baby ngantuk, dia nak tidur sebenarnya ni. Sebab dia bangun subuh kan. Pagi tadi ayah dia nak pergi kerja, dia dah bangun. Lepas tu sekarang dah pukul 9, dia ngantuk balik dah. Okay, lepas tu ni kita masukkan lah roti ni. Ni kita kena buat rata-rata macam ni. Okay, lepas tu kita tutup. Okay, bila dah kering, kita buka tutup dia. Lepas Masya Allah, hangus. Ni. Kita hangus lah, dia garing je. Lepas tu ni kita boleh letak saus cili. Alright. Lepas tu kita letak cheese dia. Okay, ni dah siap dah ni. Wow, Masya Allah. Tapi bang, panas-panas dah. Kita boleh tutup api. Lepas tu buatkan untuk anak-anak. Apa? Ni abang ni kat tepi ni dah tak sabarlah kan. Tak cantik dah. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya anak, cheese buat tu. Buat yang anak-anak dia. Buat anak-anak punya juga. Anak-anak punya apa ni? Anak-anak punya lah ni. Ni dia korang. Masya Allah. Nampak tak? Cheese dia meleleh. Okey, jom korang. Jumpa makan. Wanginya dah tak sama dah. Masakan mama. Masakan mama. Ya, ke betul ke ni?
kita makan kat ruang tamu lah. Senang sikit. Kau tahu tak? Kursi kat Maya lah nak kena kursi. Dia ambil pisau dah. Makan semua. Alhamdulillah sarapan kita pagi ni dah siap. Kenapa bang? Kena ni. Abang ni kan blue. Ada ni. Nak main mana? Ni dengan kakak. Tengok ya Allah, saya punya pinggan ha. Pecah-pecah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tak sabar dah ni bagi mainan baby dulu, mainan baby. Tak sabar dah dia. Ni kita potong macam ni. Masya-Allah. Siapa dulu nak? Adik. Oh, ai. Kakaklah dulu, kakak tua kan. Boleh. Lepas tu adik. Nah yang besar ni. Baby dia dah makan. Makan bubur tadi. Kakak dia suap. Mami tak apa, mami yang kecil je. Jak dulu. Ni kita makan kat ruang tamu. Baby tu. Okey. Buat macam tu macam kakak ah. Buat potong-potong macam ni ah. Ada tak? Sedap tak kak? Boleh tak nak? Lama kan kita tak buat video kan? Okay. Anak saya selalu tanya kenapa tak buat video mami. Dah macam tu ah. Kakak sedap. Baby. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqtana. Ini macam nak saus lah. Hai. Abang ambil saus tak? Hai nak pedas. Orang tak nak. Abang tak nak? Itu tak. Yang tomato je lah kalau abang. Mami nak yang cili. Dua-dua bawa sini. Saus tu. Ni tomato. Tomato abang nak ke? Dek. Dekat dekat atas dia. Tak tepi je. Tak nak nak dekat atas dia sedang. Mana tak tepi. Ni boleh jadi idea. Letak sini. Sarapan simple-simple ni korang untuk anak-anak bekal sekolah pun boleh tapi kalau buat kat sekolah kan dia sejuk kan. So tak berapa sedap lah. Ni makanan panas-panas macam ni sedap. Betul tak? Bekal sekolah. Bekal sekolah pun best. Pedas. Nah benar. Ini dah. Ngantuk dia ni. Dah makan kan. Baby kan dia bangun subuh-subuh. Lepas tu dia main. Lepas tu lebih kurang pukul 9 macam tu dia makan. Lepas tu dia tidur dulu baru dia mandi. Macam sekarang ni dah ngantuk dah ni. Nak? Mami makan dulu eh. Lepas tu dia dah bangun tidur baru dia mandi. Macam tu lah. Keseharian baby. Rutin harian baby. Dah ngantuk dah ni. Tapi mayam dia tak makan tu. Nak lagi tak? Nak. Kakak? Nak. Lagi tak? Oh. Yang kecil je. Abang? Sebab kena tengok sosis dia tu. Sosis dia banyak. Nak ni. Ni. Tak ni. Ni. Oh, ni pun cheese dia banyak ni bang. Oh, buat macam ni bang eh. Dia sedap yang saus cili. Saus tomato tak ada rasa pedas. Ini saus cili pun bukan pedas sangat. Lepas ni mandi eh. Ni diorang belum mandi ni. Lepas ni mandi tau. Diorang punya dah habis. Sekejap. Yang dalam tu kejap lagi masak. Diorang suka. Saya kalau masak kan diorang suka. Saya pun semangat. Adik suka. Macam makcik paling sedap juga selalu masakan untuk suami dia. Mami. Oh ya. Tak marahlah. Mesti kalau pakcik balik kerja. Nak ni tak? Mak
Kakak sepotong. Kakak separuh. Ada nak yang. Okey. Ni kak. Ni kak banyak cheese dia. Tak apa, mami tunggu yang kat dalam tu. Tu. Ambil dia. Kenapa? Makanlah. Tak, dia memang macam tu. Dia nak makan yang besar-besar. Dia memang macam ni, dia sweet dengan mami. Kalau macam mami nak bagi makanan mami kan. Dia tak nak. Kesian pada mami. Dia kesian dia cakap. Dia baik dia. Jangan minum. Malam dia. Malam ada mimpi Mira belum pergi. Tengok orang. Jap dia. Adi nak yang sini. Mana? Sini. Nak yang ni. Mana? Sosis. Kakak suka yang banyak sosis. Kakak suka sosis. Kalau adik dia suka yang banyak cheese. Eh jangan. Okey. Ni baby sini. Mami nak tu dulu. Panas tak? Ha. Dah. Kakak dengan adik makan eh. Mami nak susukan baby dulu. Sedap. Jadi itu sajalah sharing saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan semua suka. Thank you for watching and see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.